Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Nesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate dan tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini ada bincang-bincang manja dari salah satu YouTuber yang ada di Indonesia dengan salah satu emak-emak, namanya Mak Meron. Di sini Mak Meron ditanyakan mengenai beberapa artis dan ditanya adakah artis yang ia sukai, dan Mak Meron mengatakan bahwa ia sangat ngefans banget sama yang namanya Ayu Ting Ting. Di sini Mak Meron menyapa Ayu dengan sangat lembut dan juga mengatakan bahwa ia sangat ngefans nih sama Ayu Ting Ting. Pengen bertemu langsung dengan Neng Ayu, dan di sini Mak Meron mengatakan Ayu sing sehat, sing waras, dan yang paling ngakak adalah di sini Mak Eros pengen minta uang nih sama Ayu Ting Ting. Ujung-ujungnya duit ya. Mak-mak seperti ini juga nih ngefans banget sama Ayu, dikarenakan Ayu cantik dan juga baik hati nih katanya. Yang pengen banget nih melihat tontonan yang super luar biasa bikin ngakak. Bagi sahabat semua, selamat nih yang bisa langsung nonton di channel YouTube-nya Abang Zen. Bagi sahabat semua nih pasti penasaran ya seperti apa nih obrolannya, langsung aja ke channel YouTube-nya Bang Zen pemirsa. Informasi yang kedua di sini ada surprise luar biasa yang Ayu berikan kepada Boy William saat berulang tahun kemarin. Ternyata Ayu Ting Ting dan juga timnya berlaju menuju rumah Boy William dan langsung menuju kamar Boy William. Inilah suasana dan juga kedekatan Ayu bersama dengan Boy William yang sangat luar biasa. Dan di sana juga ada Oma yang menyaksikan Ayu memberikan kado serta kue ulang tahun berupa anjing manis nih kepada Boy William. Inilah ungkapan kebahagiaan Ayu karena memiliki sahabat yang sangat care dan juga baik hati seperti Boy William. Kalau ini sih sahabat rasa pacar ya, karena dua-duanya terlihat chemistry-nya ada nih. Wah, pastinya bikin baper banget nih ya. Di sela-sela ulang tahun yang sudah dirayakan dengan keluarga, ternyata masih ada dia spesial banget dari Ayu Ting Ting untuk Boy William. Dan di sini yang menjadi penasaran adalah hadiah yang Ayu Ting Ting bawa ini khusus dibuat dan juga khusus untuk Boy William. Kira-kira apa ya isinya? Bagi sahabat semua yang penasaran, kita langsung cus aja deh ke Kishu TV karena sudah hadir di sana. Namun di sini banyak sekali nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang melihat dan juga mendengar keseruan dari Boy dan juga Ayu yang hari ini hadir di Kishu TV. Yang pastinya luar biasa ya, perhatian Ayu Ting Ting terhadap orang-orang di sekitarnya sudah tidak diragukan lagi ya. Sehat untuk Neng Ayu, semoga persahabatan dan juga pertemanan bersama dengan Boy William selalu langgeng. Jika suatu saat mereka berjodoh, kita doakan saja yang terbaik. Tapi menurut Mimin, ini adalah surprise yang sangat bikin baper nih, karena jarang-jarang banget nih Ayu Ting Ting memberikan sebuah surprise secara langsung ke rumahnya, apalagi dihadiri oleh Oma tersayang dan juga saudara-saudara dari Boy William. Bagi ya sahabat semua, di sini ada beberapa komentar yang diberikan oleh para sahabat netizen kita. Karena begitu baper melihat kedekatan Ayu dan juga Boy William malam hari ini yang diberikan surprise luar biasa oleh Ayu Ting Ting. Komentar yang pertama di sini ya dari Farida. Deg-degan cuma wajib ngakak. Senyum-senyum sendiri nontonnya nih. Itulah sedikit ya
komentar dari para sahabat karena sangat terhibur dengan Ayu dan juga Boy. Di sini juga ada Ion Hartanto, adik dari Boy William, memberikan komentarnya, memberikan emotik love nih 5 menit yang lalu untuk Ayu dan juga keluarganya. Andriani udah nonton senyum-senyum sendiri Boy. Si Fauzia gemoy banget berdua, suka, boleh gak sih mereka jadi jodoh, dipaksa gitu tuh. Masya Allah, sweet banget kalian berdua. Pastinya nyeleneh nih dari Elilia Stari 24 menit yang lalu. Inilah kebersamaan Ayu dan juga Boy William. Setelah di sini ternyata Ayu selalu memberikan supportnya kepada Boy William, begitu sebaliknya. Dan pertemanan ini pun selalu langgeng hingga saat ini. Semoga yang terbaik akan hadir di hari-hari kalian selanjutnya ya. Amin ya Robbal Alamin. Oke sahabat, inilah beberapa komentar dan juga beberapa status dari Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really know what's going on.